Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang vlognya sudah diambil alih kita berdua. Di masa Mazini sudah pulang, kameranya sudah kita bawa. Mereka mau pulang bawa MMC aja. Jadi sekarang kita sudah ada di pesawat. Kita mau terbang ke mana, sayang? Ke Turki dulu. Lalu baru ke Madinah, Mekah. Betul, jadi perjalanan honeymoon umroh kita, honeymoon sih, baby moon kita sekarang jadi. Gimana sih? Niatnya dulu itu kita merencanakan, saya nanti kita kalau udah menikah kita honeymoon umroh ya, gitu. Sekarang malah belum honeymoon, sudah jadi bumil. Jadi ini kita baby moon. Jadi sekarang kita lagi pergi bertiga. Iya sayang, ini kita udah pergi bertiga ya Allah. Kita tuh belum sempat pergi menjelajah berdua gitu ya. Tapi alhamdulillah apa banget. Enggak apa banget. Justru dedenya ikut kita. Semoga kamu sehat-sehat ya saya. Sampai nanti balik. Iya, balik lagi ke Indonesia sehat-sehat. Enggak ada satu perang apapun, terutama kamu dan Dedek bayi. So ya, ini kita bakal tewa dulu menuju ke Turki. Berapa jam sih flight tadi? Sekarang jam 9. Sampai sana jam 5 waktu Turki. Iya. Turki sama Indo berapa jam? Jam 9 take off apa? Take off. Iya, jam 5 waktu Turki berapa? Beda berapa jam dulu? Bukan. Kamu udah siap tidur? Itu aja. Kamu minum obat dulu baru. Obat apa sih? Obat buat dedek. Jadi sebelum kita umroh kita dikasih beberapa obat untuk merah, karena merah masih hamil, masih awal-awal, masih belum trimester pertama. Jadi kamu dikasih obat apa sih? Obat penguat terakhir, obat alergi, obat batuk, obat mual dan muntah. Padahal merah waktu periksa itu keadaan flu mampet, sampai sekarang masih flu mampet. Iya nih. Mana besok minum karena merah nggak boleh minum obat flu nya. Oh, nanti aku depan kel gini. So kita matiin dulu, nanti kita di selama perjalanan ini flight ini kalau misalnya ada yang seru-seru kita rekam. Kalau nggak ada kita tiba-tiba sudah sampai di Turki. Kita bobo di bobo malam. Tada. Kita sudah mendarat di bandara apa namanya? Istanbul. Itu nama kotanya. Bandaranya namanya juga Istanbul. Saya bener Istanbul, berarti kayak di Jakarta, bandar Jakarta gitu. Iya, aku ngarang. Ada namanya lah. Kita udah sampai di Istanbul. Terus ini kayaknya kita, ini kan kita nyampe di Istanbul jam berapa tadi? 6 ya? Iya kayaknya. Jam 6 pagi. Terus kita bakal langsung hari ini muter-muter ya sih. Terus sholat subuh dulu, terus muter-muter. Hari ini seru-seruan di Turki. Baru ntar agak malaman ke hotel gitu. Jadi ini kita bakal ganti-ganti baju dulu, pakai long john, pakai legging, heat tech. Aku udah kedinginan pakai itu. Aku udah pakai. Kamu udah pakai soalnya. Pakai legging, heat tech, semuanya. Terus kita jalan-jalan. Yeah. Yay, Istanbul, hooray, finally. Dulu aku mau banget ke Turki sama kamu. Sekarang kesampaian, ya Allah, makasih. Dulu Mayra pas ke Turki sama Kak Abi, sayang kita harus kesini bareng, kita harus kesini bareng. Amin. Karena aku begitu nyampe dan jalan-jalan, aku pengen imprem. Karena, sorry aku pakai masker. Karena begitu nyampe dan jalan-jalan waktu ke Turki yang kemarin, itu aku benar-benar suka banget sama Turki. Semua tempatnya menurut aku tuh bagus-bagus banget buat foto-foto. Jadi kayak seru aja gitu, lihat Kak Agung, Kak Debbie gitu. Jadi kayak bikin, ah gue juga harus kesini sama pasangan gue gitu. Dan alhamdulillah keturutan ke Turkinya keturutan, umrohnya keturutan. Man, ada satu yang belum keturutan sayang. Apa tuh? Kita ke Kapadosianya. Oh iya. Lagian kalau kita kesana sekarang itu salju. Terus kemarin aku ngeliat storynya Fik, dia juga lagi di Turki anyway. Dia ngajakin ketemuan. Dia kayaknya nggak bisa naik juga sayang. Anginnya lagi kencang. Iya, anginnya lagi kencang gitu. Jadinya kalau kita kesana pun paling nggak naik. Berarti next time kita agendakan ke Turki doang ke Kapadosianya. Terus naiknya business class. Amin. Amin aja dulu. Udah deh, sekarang kita jalan ke imigrasi dulu. Anyway, makasih udah bawain koper aku juga dan tas aku. Aku bener-bener hanya seorang diri, gak bawa apa-apa, ini doang. Tas, dua tas sudah koper. Nanti abis ini nambah dua koper besar, tiga koper besar. Jadi kita bawa tiga koper besar, harusnya kita cuma bawa dua, tapi kita bawa tiga. Karena kopernya, koper kan sedang menuju koper kecil. Besar tapi itu gak besar banget. Sedangkan kita bawa equipment dan lain-lain juga. Hi guys.
Kita udah ganti baju. Kita sudah bersiap untuk city tour. Jadi dari bandara langsung city tour. Iya. Preparationnya di bandara semua. Hari ini outfit Mas Wen hitam, marun. Ada. Kamu? Ijo-ijo. Aku kayaknya yang paling pastel dan berwarna. Yang lainnya basic-basic warnanya. Lainnya hitam. Halo. Ini kita sekarang sudah sampai di hotel. Tapi kita belum langsung check-in. Kita di sini mau sarapan dulu. Udah, gue shock. Kayaknya tadi gue ngambil dikit, tapi ternyata banyak banget. Banyak banget yang gue ambil. Nih, banyak banget guys gue ngambil. Nih, ada nasi, kayak nasi goreng gitu. Terus ini kayak telur, orak-arik pedes gitu. Sosis sama roti dong. Kan roti pakai nasi. Enggak, tapi nanti disendiriin. Cuman biar ngambilnya, ringkas. Iya, biar lebih ringkas aja ngambilnya. Mereka ngambil itu. Apa aja tuh, Seng? Cheese pastry, ini yang beef. Ini aku nggak tahu. Kayak, apa tuh namanya? Tetot! Setelah 10 menit kemudian. Temennya kebab yang viral itu loh, Seng. Tortilla. Apa tuh? Lakinya lagi. Ya udahlah, itu ya pokoknya ya. Enak, ini tadi dingin banget. Katanya 14 derajat, bagus katanya suhunya. Gak 5 derajat, tapi gue tetep kedinginan. Padahal gue udah pake long john di dalam, udah pake coat, udah pake shell, udah pake legging heattech, udah pake semuanya. Aku double dari kamu. Kayaknya double, legging heattechnya double. Legging heattech dan legging biasa. Pokoknya gitulah, double-double merah. Karena dia coatnya tipis banget, merah. Iya, iya. Tipis banget itu, Mayra. Dibandingin sama punya gue. Kot kamu tuh tipis banget, jadi pantas gak mau dingin. Yaudah kita makan dulu, sarapan dulu. Okay. Kita sekarang sudah sampai di salah satu tujuan kita yang pertama hari ini. Wah, gelap sekali. Jadi ini sekarang kita di mana, sayang? Sekarang kita udah ada di Top Cafe. Yeay. Ini adalah istana Top Cafe. Tadi kita kasih lihat ke kalian jalannya seperti apa, dan kita keluar dari bus dingin banget. Iya. Gelap. Kalau kau kami biar kasih tahu yang mana apapun di sini. Hagia Sophia. Nanti kita akan masuk Hagia Sophia. Blue Mosque. Coba lihat Blue Mosque. Pasti biru Sultan Ahmed di sana. Mulai dari yang Blue Mosque. Nanti kita akan jalan di belakang makan siang, baru bisa datang ke sini sekali lagi menunjungi Hagia Sophia, Hippodrome, Masjid Biru di sana. Solatnya di dalam Masjid Biru, oke? Okay? Habis makan siang, Hagia Sophia, baru bisa ke Hippodrome dan Masjid Biru. Ya, ini didirikan oleh salah satu raja, Raja Ahmed III. Air Mancur Ahmed III. Rumah yang tradisional dari zaman dulu, yang warna hijau, coba lihat. Rumah tradisional zaman dulu. Ini oleh orang kaya raya atau menteri-menteri Utsmania. Karena sudah gabung sama bentengnya Istana Topkapi. Oh. Sepanjang jalan itu ada banyak rumah sama seperti itu. Rumah yang kayu dari zaman dulu, tapi jadi hotel bintang 5 juga. Sekarang hotel bintang 5. Jadi rumah warna hijau ini, yang warna hijau itu rumah para bangsawan atau orang kaya dalam masa Utsmaniyah dulu, karena gabung sama benteng. Ini bentengnya dulu. Pintu masuk ke bentengnya. Ada dua security sana sama sini. Dan kita sudah masuk ke halaman depan Istana Topkapi. Wow. Kita disambut oleh pepohonan dan di sini dingin banget. Jadi ini walaupun di sini tadi katanya guide tour kita namanya Luna, di sini tuh lagi 14 derajat dan alhamdulillah katanya lagi muncul matahari, karena di musim dingin gini katanya enggak selalu muncul matahari. Yeah. Jadi bersyukur matahari ini muncul hari ini. Itu pun kita masih kedinginan tahu, sayang. Iya, yeah, kita enggak biasa. Dingin banget. Sayang, kamu mau aku fotoin enggak di sini? Sekarang di situ. Oke, kita foto dulu. Jadi tadi kita masuk di sana. Itu benteng itu kita tadi masuk, terus masuk masih jauh ke sana. Kita menuju apa, sayang? Yang itu tuh. Itu apa sih itu? Yang mana? Yang
tuh? Iya. Yang mana itu? Yang ada kastilnya itu. Oh, nanti yang itu yang ada peninggalan nabi-nabi. Peninggalan nabi-nabi? Oh. Jadi, nanti kita di sini bakal ngeliat apa sayang? Baju. Baju apa? Bajunya istrinya Nabi Muhammad. Janggut. Terus janggut, jenggot ya? Jenggot Nabi Muhammad. Terus kalau nggak salah ada kitab apa tuh? Ada kitab. Ada pedang. Alat perang, bukan pedang. Alat perang apa gitu? Apa lagi ya? Gigi. Oh, ada gigi juga. Kalau nggak salah ya. Iya. Pokoknya kita mau ngeliatin itu semua. Let's go. Oke, kita sudah sampai di depan kastilnya ini. Foto. Sayang mau coba fotoin lagi enggak? Apa? Apa? Mau. Kalau foto kayaknya kamu jarang enggak jarang. Ke sana sayang bagus kan pemandangannya. Coba. Ya. Ya. Mau difotoin lagi? Beramin. Oh, foto beramin dulu. Oh iya, lagi foto beramin. Yuk, let's go. Sayang. Apa? Nanti kita insya Allah punya rumah yang jalan masuknya gini ya, sayang. Masya Allah. Gede gini, amin. Ada pohon-pohon gede gini, sayang. Amin. Tapi rimbun pohonnya. Amin. Kayaknya bakal asik banget gak sih pas kita masuk rumah ini? Coba selawatin dulu. Selawatin dulu ya. Amin. Kan enggak apa-apa ya mimpi setinggi-tingginya. Sebut aja semuanya. Semuanya sebut aja, mimpiin aja semua. Jalannya kayak gini nih, nih. Pohonnya gede-gede. Jadi masuk rumah tuh homey banget gitu loh. Betul? Betul istriku. Geli banget. Aku tidak kenal kamu. Saya mau aku fotoin depan sini, depan istana Topkapi. Enggak, di sini. Iya. Sini aku fotoin. Kita masuk ke Istana Topkapi. Kamu udah nunggu-nunggu momen ini ya, sayang? Banget. Ini tuh mimpi. Mimpi? Terus sekali. Kamu di mana? Siapa? Jadi di sini ada audio guide, friend point buat kalian yang pengen dapat penjelasan tentang Istana Topkapi ini pakai headset gitu. Tapi karena kita sudah ada guide tournya, jadi nggak perlu. Semuanya sudah dijelaskan oleh Luna. Arbani, mohon kumpul sebentar, Arbani. Bapak Ibu, mari. Bapak Ibu, silakan. Ayo mari, Bapak. Bapak, Ibu, sate. Bapak. Oke, Bapak Ibu. Kita sudah masuk taman kedua. Ini taman kedua. Gerbang ini namanya gerbang Damayan. Kedamaian. Nanti ada beberapa tempat-tempat kita akan lihat ruangan sama bangunan. Saya mau mulai daripada dapur, Bapak Ibu. Dapurnya istana. Dapurnya istana mulai dari sini sampai ujung. Anda bisa lihat banyak cerobong-cerobong. 4.000 orang tinggal terobong. Tinggal dapur istana atau kerja di istana ini sehari-hari. Tapi 4.000 kalau ada orang kerja Idul Fitri, Idul Adha, ada acara khusus, penduduknya jadi 8.000 sampai 10.000 orang. Wow. Berarti mereka harus masak untuk 4.000 orang sehari-hari. Kalau ada acara lebih banyak. Karena itu dapurnya besar sekali. Orang saya antaranya ke dapur biar lihat alat dapur dan di mana mereka masak. Lagi bisa lihat banyak porselen juga, Bapak Ibu. Oke, mari lanjut. Berapa ribu orang masak kemarin di Gunung Mante di rumah Parang Boyolali. Masak buat berapa ribu orang, sayang? Kamu kita 3.000-an ya? 2 hari, 5.000. 5.000 orang. Cuman orang berapa doang? Berapa puluh orang doang? Orang Boyolali taruh sini. Aduh, cuman 4.000 orang sehari. Aduh. Apa yang enak, daging empuk. Iya, dan masakannya ngeresep semua ya. Iya. Gimana kalau kita supply makanan ke Topkapi? Kita masak. Dan yang bilang enak tuh gak cuma keluarga doang. Gak cuma kita doang. Iya. Semuanya. Kayak udah kayak catering-catering, wedding catering gitu, sayang. Iya. Lalu dimasak sendiri sama tetangga dan saudara-saudaranya ibu di Bali. Keren. Jadi ini dari sana sampai ke sana full tuh dapur doang segede itu, bro. Dan saya waktu itu kita masuk buat 5.000 orang, dapurnya nggak perlu segede itu ya sih? Iya, udah gede juga sih, tapi nggak segede ini. Iya bener.
Langsung aja. Dapurnya terus kagak pernah masak. Iya sih mas. Ya masak sih, tapi. Apa? Masak kali. Masak mas, masak mas, masak. Indomie ya. Maaf iklan. Iklan. Oke. Betul. Ini dapurku. Iya, dapur. Mana dapurmu? Mana dapurmu ya? Iya, mari. Iya. Ada kursi-kursi gitu. Ini pokoknya kayak palace-palace gini tuh aku suka banget. Iya. Istana-istana gini. Ini merah banget sih. Kalian tahu sendiri dari konsep-konsep pernikahan kita aja. Istana-istana mulu, kastil-kastil mulu nih, princess. Oke, nanti kita mau bikin, insya Allah kita mau bikin pesantren. Masjidnya nanti amin. Kayak castle. Insya Allah sayang. Makanya teman-teman yang mau update tentang gerakan kita, mau bikin pesantren dan lain-lain, Utsman Foundation. Follow. Mari merapat sedikit, dapurnya besar sekali. Saya mau menjelaskan sedikit tentang tradisi bagaimana raja makan dan bagaimana yang mereka masak. Istana ini punya koleksi porselen, salah satu koleksi porselen terbesar di dunia, Bapak. Sebenarnya porselen waktu raja-raja sudah mulai mendirikan banyak. Oke, semakin mendingin gak sih sayang? Iya. Yeah. Semakin siang malah semakin dingin. Ini tangan gue kalau gemeter pegang kamera, sorry banget ya. Kalau tangan gue getar pegang kamera, sorry banget guys. Jadi, apa namanya? Tadi kita barusan masuk, itu ada kayak peninggalan zaman dulu gitu, dari 1700-an, 1800-an, ada mangkok-mangkok porselen, yeah. Mangkok paint tembaga masihan. Pokoknya ini tadi kita masuk bagian dapur. Iya, alat-alat gitu ya. Jadi, terus apa alat tumbuk-tumbuk gitu, terus cangkir bla bla bla. Terus katanya di sini tradisinya adalah sebelum mereka menghidangkan makanan untuk raja, sayang, ada kayak divisi khusus untuk ngetes makanan itu apakah makanan itu baik-baik aja gitu. Terus baru makanan itu dihidangkan ke raja. Jadi makanan-makanan enak yang dimakan sama raja, orang-orang divisi itu makan dong. Tapi kasihan juga enggak sih dia? Kalau misalnya ada racun ya. Mempertaruhkan nyawanya. Iya. Tahu semuanya enak apa enggak, dan dia pasti benar-benar orang yang baik banget dan mengabdi banget sama raja gitu. Iya, dan ada enggak ya kejadian keracunan gitu, divisi khusus itu keracunan gitu. Mungkin. Jadi kayak ada percobaan meracuni raja dan gagal gitu. Terus gue juga jadi bertanya-tanya sama Mera, sayang orang zaman dulu berarti gimana ya? Tempatnya kayak gini nih bangunannya. Dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, kerannya, airnya nggak di rumah, nggak ada di rumah-rumah masing-masing. Terus kayak gini nih bangunannya. Terus gue tadi juga kepikiran gini, random banget. Ini kan kayak 200 tahun yang lalu gitu ya terjadi ya. Dan sekarang kita di sini melihat ya teknologi zaman dulu yang kita kayak wah kayak gitu ya bentukannya. Kayak gitu kayak itu. Iya ampun kayak gini dong. Iya kok kayak gini. Terus gue mikir sayang, gue tadi ngomong sama Mira sayang. Berarti nanti 200 tahun ke depan mesin pembuat kopi kita dan blender kita di rumah bakal dipajang-pajangin gitu gak? Aku langsung kebayang. Dipajang. Blender gue yang warna hijau. Ya, mesin pembuat roti kita, toaster, blender. Orang-orang 200 tahun yang lalu kayak. Kok yang lalu tuh? 200 tahun yang lalu kayak. Apaan sih bikin roti kayak gitu, ribet amat dah. Manggang roti aja gitu, blender aja gitu. Terus tadi kan ada lukisan-lukisan orang zaman dulu dan kita kayak pakaiannya kok begitu sih fashionnya gitu. Terus kita sekarang bagi baju kita kayak gini. Kita dipajang, dilukis untuk 200 tahun yang akan datang. Gak dilukis sih, pasti udah ada foto kan teknologi, yeah. Ada video gitu. Mereka kayak, what? Lebay banget tuh bajunya. Teknologi 200 tahun ke depan udah misal pakai baju doang, kayak long john gue sekarang, tapi bisa dipakai aplikasi gitu. Atau enggak? Ini dinginnya segini. Gak pencet. Ini panas gitu. Ini apa? Wah gila. Jadi udah gak perlu nih shawl-shawl. Coat, long john, topi gini ngangetin kepala. Bikin teman-teman bikin numpuk-numpuk kendut gitu kan. Iya. Kita malah ngobrol apa sih? Kita besini lanjut lagi. Masih ada spot bagus. Cium. Turun tak sih. Lele bule.
Ini tempat meeting para raja dengan para menteri-menteri ya, sayang ya. Oh. Ya, jadi kamu malah gak dengerin tadi toh. Oh, lah. Lupa juga. Ini kata gator kita tadi katanya ini tempat meeting raja dengan para menteri-menteri atau orang-orang penting gitu di sini. Ada perapiannya. Sini kali ya, pada lesehan gitu kali. Apa gimana? Sambil ngasok lah. Nongkrong-nongkrong lah. Sudah keluar lagi. Sekarang kita sudah move, berpindah lagi. Luas banget sih ini. Istana Utsmani. Amin. Gue liat ini guys, yang dimaksud merah begini tuh gimana tuh. Ini tuh. Jadi anak-anak tuh kalau main tuh aman, tenang. Yeah. Punya taman sendiri ya, biar teman-temannya yang main aja ke rumah ya. Kebakar kamu ini. Suaminya ada sekolah di sini Bapak Ibu, taman ini. Di belakang ini perpustakaan. Perpustakaan khusus untuk sekolah itu. Di belakang itu daerah yang sana ada sekolah. Sekolah namanya Enderun. Waktu lelaki yang masih muda masuk sekolah itu dan mereka belajar. Setelah lulus daripada sekolah itu jadi gubernur. Menteri, Jenderal, Aztec, Dai. Sayang, sekarang kita di mana? Sekarang kita berada di spot terbagus. Yeah. Dan juga sih, ini spot bagus karena di belakangnya itu udah ada Selat Bosporus. Ini adalah Selat Bosporus. Besok kita bakal naik kapal, salah satu kapal pesiar di sana. Kita akan melewati jembatan itu. Yang membatasi Eropa dan Asia. Yang ini toh menghubungkan toh. Oh iya, menghubungkan. Jadi itu ada jembatan kalau kalian bisa lihat. Nah, itu menghubungkan antara benua Eropa dan benua Asia. Jadi Turki itu setengah Eropa, setengah Asia. Iya kan ya? Yups, tuh. Dan tadi kita udah selesai masuk ke museum-museumnya. Tadi gue amazed banget guys, gue ngeliat mangkuk di mana dulu Nabi Muhammad minum itu dari mangkuk itu. Cuman sayang banget gak boleh divideoin, gak boleh difoto. Jadi benar-benar kita tuh masuk cuma boleh ngeliat doang. Di situ banyak banget CCTV. Semoga teman-teman bisa lihat langsung sendiri ke sini. Amin. Yuk bareng-bareng kita berdoa buat kalian supaya bisa kesini dan bisa langsung. Amin. Kita amin bareng-bareng. Di situ juga kita tadi lihat ada pedang yang dipakai Nabi Daud dulu guys. Gila gak sih? Pedang yang dipakai Nabi Daud zaman dulu. Gue sesuka itu sih Nabi sama Daud atau Nabi Musa? Nabi Daud. Oh. Yang tadi Daud kan pedang. Terus ada juga tongkat yang dipakai Nabi Musa buat membelah lautan. Wow. Tongkat yang dipakai Nabi Musa dulu buat waktu membawa rombongan jamaah dia dan akhirnya membelah lautan itu ada dan kita ngelihat saya itu yang dipegang Nabi Musa dulu itu. Dulu aku tuh dibeliin papa satu set film Nabi gitu gitu ya. Sepotong itu aku tuh bisa nontonin itu berkali-kali sampai CD-nya rusak. Gara-gara kayak sekeren itu. Iya, aku tuh juga suka banget sih sejarah dan Nabi-Nabi. Dan tadi gue waktu lihat tuh gue merinding banget, gue suka banget kayak apalagi pas lihat mangkuk yang dipakai minum Nabi Muhammad sih itu yang paling aku ini kayak wow, dulu Nabi Muhammad minum di sini sayang, dipegang, diminum ya Allah. Terus ada jubah Nabi Muhammad juga, ada jenggot Nabi Muhammad juga, sama rambutnya saya. Ya, terus ada apa lagi tadi saya? Jubah yang dipakai sama Fatimah, Siti Fatimah, istri Nabi Muhammad, gigi Nabi Muhammad, tengkorak. Tengkoraknya Nabi Yahya, tulang kelingkingnya Nabi Yahya, kunci-kunci Ka'bah. Ini sorban. Sorban sama iya. Kopiah kayak buat kepalanya Nabi Ibrahim sama Yusuf. Ya Allah, Nabi Ibrahim kan itu kayak udah lama banget ada loh. Gimana ya cara mereka tuh bisa menyimpan dan turun-temurun gitu ya. Kayak gue ngeliat, wow ini dulu dipakai sama Nabi Ibrahim loh. Nabi Ibrahim, aduh gak tau, gue suka banget ya. Gue suka banget, apa namanya, hal-hal kayak gitu. Dan di sini semakin siang semakin dingin anginnya nih. Kita lagi nongkrong dengan pemandangan yang tadi. Selat apa sayang? Bosporus. Hah? Bosporus. Bosporus. Forus. Selat Bosporus yang tadi sudah kita jelasin menghubungkan benua Eropa, benua Asia. Ya udah. Sayang, aku punya spot bagus. Kamu ngomong spot bagus karena mau difotoin. Ya udah, yuk aku fotoin. Let's go.
kapan lagi? Ngomong kayak gini. Halo. Masuk YouTube ya, masuk YouTube. Masuk YouTube dong. Mantap. Yo, tuh kapan lagi ketemu Iksara, guys? Yo, masuk YouTube. Ketemu di Turki. Sekalinya ketemu di Turki ya. Kalian sekolah di sini? Atau lagi liburan? Ya, saya lagi kuliah. Oh, kuliah di sini? Enggak, gila. Hai. Oh, ini rombongan yang kapan tadi? Kapan lagi masuk YouTube? Bukan. Ini sialnya sama. Iya, rombongan dari kiblat. Iya. Yang tadi yang ketemu aku. Oh. Yang ketemu kita tadi loh di sini salaman. Oh iya. Hey. Ya, foto. Sayang. Apa? Aku keluar. Oh, dari tadi kamu turun ke sini gitu, sayang. Iya, aku baru lihat. Kita lagi cari spot foto lagi dulu di taman Top Cafe ini. Mau di mana? Di sini mau aku fotoin nih. Bagus nih. Langsung pose. Bentar ya, fotoin Mira dulu. Barusan ngambilin foto buat Mira, dan Mira juga fotoin juga buat gue di sana. Hasilnya seperti ini. Kenapa sayang? Apa? Gak seramai pas kita masuk. Iya, udah lebih sepi sekarang. Ini kita sudah selesai di Istana Top Kapi. Waktu gue mau ke Turki bilang sama Merah yang paling bagus kapan, di mana hari pertama katanya di Top Kapi. Gue sekarang tahu sih kenapa itu. Di Top Kapi. Kenapa tapi ya? Tapi di Hagia Sophia juga sayang. Iya, kenapa salah satunya di Top Kapi ini Merah yang paling bagus ya? Karena itu istana guys, castle, istana, palace dengan semua kemegahannya. Jadi dia suka perwujudan dari pelaminan kita. Pelaminan-pelaminan kita itu istana-istana. It's all about her. Oke, sekarang kita lanjut tujuan berikutnya. Kita kayaknya makan siang dulu nih, sayang. Ini kita makan siang dulu. Jadi kita kasih tahu di mana makan siangnya, kalau enak kita kasih tahu. Jadi kalau kalian pas ke Turki, kalian bisa datang juga ke tempat makan siang kita. Ya udah, keluar dulu. Guys, nih. Lihat pohon ini enggak depan kita? Sama itu, bukan bapaknya ya pohonnya ya. Jadi kayak pohon-pohon di film-film princess-princess, Disney princess gitu loh. Entah di kartun ataupun di live action-nya. Dan Mira seneng banget, ya gak sayang? Ah itu dia cikis. Oke, kita keluar. Oke, kita sudah keluar dari Istana Top Kapinya, tapi masih di halamannya dan masih bagus banget. Yang tadi kita bilang kita pengen nanti halaman rumah kita pas gerbang masuk rumah kita tuh kayak gini. Hey, foto. Wait. Nah, nanti kita kasih lihat hasilnya fotonya gini. Tik. Sayang, kita ucapkan selamat tinggal ke Istana Top Kapi. Dan insya Allah kita akan kesini lagi. Ini bukan terakhir. Mungkin nanti sama anak. Balik ke sini. Biar dia ngeliatin sesuatu yang kita amaze tadi. Selamat tinggal. Istana Top Kapi. Sekarang kita lagi berjalan menuju ke lokasi tempat makan siang kita. Jadi teman-teman, sekarang lagi berjalan menuju Hagia Sophia karena tempatnya itu kayak saya saling berdekatan. Suasananya tuh asik banget di sini, menyenangkan. Kita habis beli roti Smith, lalu kita sekarang mau duduk di taman tadi dan ngobrol-ngobrol cantik sebagai sepasang kekasih. Waduh.